Ku relakan kau pergi bersamanya. Percayalah hati ini pun tersiksa. Bukan karena tak cinta, ku ingin kau bahagia. Demi cinta, meski hati ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega di Alphard di sini. Bukan karena tak cinta, ku ingin kau bahagia. Kalau kemarin kita udah reaksiin kan original video klipnya, yes, gitu ya. Betul. Lesti sama Judika nyanyiin lagu Bukan karena cinta. Kali ini ku sadari lagu ini dinyanyikan live. Bener kan live? Iya, live. Wow. Live di Indosire. So, yes. Indosire. Aku penasaran apakah ini musiknya live the band, oh, or not, ya kan? Keben apa bukan? Sponsornya pakai viola kan waktu tapi, yang... Tapi kalau kayaknya sih Jeben ya? Jeben ya, masih Jeben. Oh, tentu. Sepertinya, ya kan? Makanya daripada penusurun. Iya, karena kita penusurun banget ya kan guys? Belum nonton soalnya ini. Kayak mana versi live-nya Bukan Karena Tak Cinta dangdut ini? Langsung aja yuk kita lihat yuk. Lesti dan Judika, Bukan Karena Tak Cinta. Oh, gregetnya denger musik live ini lebih iya, tentu ada ya. Yes. Lebih dangdut ini kayaknya. Lebih dangdut. Oh, ini lebih dangdut. Ini lebih dangdut. Ini lebih dangdut pada rekamannya. Benar. Agak gila orang ini. Bagus banget gila. Wow. Aduh. Karena dari awal ini pasti dangdutnya udah kayak bikin kita senyum-senyum. Iya, ya. Benar. Aduh, yes. Versi live ini lebih bikin kita kelepek-kelepek. Aduh, beneran ini kita
kebanyakan speedlessnya di sini. Iya, bener. Bener. Ini definisi lagu hanya buat dinikmatin, yes, atau dikomentari, yes, gitu kan. Judika, ini dangdutnya, jiwanya, ruhnya udah mulai dangdut banget itu ini. Itu dia, bener. Ini part gini doang sudah. Iya. Saut-saut tadi, aduh. Joss banget loh. Oh, bisa bikin. Bener kok beracun kan? Bener kan? Bener beracun kan? Itu kita juga, aduh, lala, ini racun banget. Iya, bener. Ternyata Lesti juga mengakui ini adalah racun yang dibikin sama Judika. Dan berhasil racunnya. Oh. Aduh, nggak tahu mau ngomong apa gue deh. Enak banget, cuma itu doang. Aduh. Kenapa kayak selalu berbeda dan barang lagi tuh. Yes. Dan Judika tuh gak kehilangan Judikanya meskipun dangdut gitu ya kan? Tetap Judika. Iya. Asik. Oh. Daripada rekamannya, gue bilang mungkin ya, di rekaman lebih ke kayak dipilih-pilih ya, gitu loh, ya kan? Ya kan, jadi kan pop banget gitu kan, kan jangan kehilangan juga jiwa ya, popnya bener, gitu. Bener. Tapi pas live ini gila, jiwanya dangdut banget. Lebih mendayung, kayak lebih sesantui itu gitu ya kan. Enak banget dangdutnya Judika asli. Ini nggak tahu lagi deh. Udah kalah, speechless guys, udah ini. Gak apa-apa lah, kali ini pendek aja reaksinya deh. Karena bagus banget udah. Gak tau lagi apa lagi mau diomongin ya kan. Cakep banget, asli. Ya kita tunggu cuma subrek dari kalian yang bilang subrek ya. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.